Ibu Rina melihat Aisyah ini sosok gimana sih ya? Apa yang kalem atau suka sedih atau riang gembira gitu? Alhamdulillah Aisyah ini orangnya periang, ramah, suka menegur. Alhamdulillah selalu inilah nurut sama kita. Insya Allah berubah lah dia. Namanya diam semenjak ibunya meninggal, diam aja gitu kayak terus asa kurang semangat. Insya Allah saya inilah dia. Saya dukung, saya motivasi, saya kasih semangat. Aisyah itu harus bangkit, semangat, belajar, jangan lupa sholat, doain orang tua mamanya. Amin. Amin. Iya, alhamdulillah. Aisyah puasanya full nggak sih? Full. Nah, dari umur berapa full? Dari umur 9 tahun. Dari tahun lalu, dari 9 udah full. Wih, hebat. Mudah-mudahan tahun ini full lagi ya. Amin. Full lagi. Amin. Amin. Ibu Rina, berarti tahun ini tahun pertama bareng Aisyah. Iya, betul. Ya kan? Terus saya ada persiapan khusus nggak tahun ini karena ada anggota baru di keluarga, kayak gimana gitu? Seperti biasa aja, tetap itu kan banget, tetap samain aja. Iya. Sama aja. Iya, bedain. Ya. Saya sama Aisyah enggak saya bedain sama anak terkandung saya tidak. Tidak saya bedain. Sudah menjadi anak iya, sendiri. Iya, sudah saya rekandung sendiri. Sudah saya anggap anak saya. Wah, Aisyah senang banget tuh dapat keluarga baru. Rina ya, Aisyah. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.